sebelum menyerangkan ini, saya mau ngasih hadiah kepada wanita yang berambut panjang. Ada wanita berambut panjang di sini, rambutnya melewati pinggang. Sini. Yang rambutnya lewat pinggang, ada? Ayo. Eh, maju. Biar ada. Sini, maju. Sini, maju. Ayo. Diana, kekasihku, hilang pada orang tuamu. Bikin yang bermata jeli itu tanda cinta kasih untukmu. Di gunung tinggi kutemui gadis manis putri paman petani. Cantik menarik menawan hati, Diana namanya manja sekali. Sengaja saya kasih yang berambut panjang, karena orang-orang wanita yang berambut panjang relatif dia terhubung dengan dirinya, relatif terhubung. Manusia yang dia terhubung dengan dirinya, yang panjang mau pendek, yang lurus mau keriting, yang kulitnya hitam beli pemutih, badannya pendek pakai hak tinggi. Itu orang yang berkelahi dengan dirinya. Sengaja saya kasih hadiah ke adik-adik remaja yang berambut panjang karena mulai langka. Anda rambutnya panjang itu relatif bersahabat dengan dirinya. Nah, ciri orang-orang yang mau sakit adalah dia menolak dirinya. Dia berkelahi dengan dirinya. Di sosial media sering saya tulis, berhenti menjadi pembunuh bagi diri sendiri. Belajar menjadi penyembuh. Orang yang menjadi pembunuh bagi dirinya sendiri tidak puas, penuh dengan kritik pada diri sendiri, melawan, ada saja yang kurang. Sebaliknya, orang yang terhubung dengan diri sendiri, dia merasa aman, nyaman dalam tubuhnya sendiri. Tubuh ini rumah jiwa kita yang paling indah. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang kita semua dibikin oleh sepasang orang tua yang saling berpelukan dan berciuman. Tidak ada bayi lahir gara-gara sepasang orang tua pukul-pukulan, itu tidak ada. Kita semua lahir dari sepasang orang tua yang berciuman, berpelukan. Artinya benih awal kita adalah benih keterhubungan. Pria, wanita terhubung lewat ciuman, lahirlah kita. Jadi benih kita, benih keterhubungan. Kalau setelah dewasa itu, adik-adik remaja, kalau mau sehat secara mental, yang pria dekat dengan mama, yang wanita dekat dengan pria. Memang begitulah alaminya. Tatkala kita mau lahir, kalau Anda mau lahir sebagai anak wanita, Anda terangsang sama calon papa Anda, Anda cemburu sama calon mama Anda. Kamu lahir sebagai anak pria, Anda terangsang sama calon mama Anda, Anda cemburu sama calon papa Anda. Begitu energi yang membimbing kita ke rahim ibu. Makanya cocok kalau anak wanita cenderung cocok ke papanya, anak pria cocok ke mamanya. Karena begitulah pasangan. Makanya teman-teman pria, kalau lagi sedih, nyanyikan lagu ibu. Adik-adik wanita, kalau lagi sedih, nyanyikan lagu ayah. Untuk ayah tercinta, ku ingin bernyanyi. Walau air mata di pipiku, ayah, dengarkanlah, ku
berjumpa. Walau hanya dalam mimpi, di mana akan ku cari aku menangis seorang diri. Hatiku ku ingin bertemu aku bernyanyi. Tepuk tangan adik remaja. Sehingga kalau papa mama masih utuh, jaga biar diutuh ya. Karena orang tua yang utuh itu sangat membantu proses kesembuhan jiwa kita. Orang-orang yang keluarganya utuh saja banyak sakit mental, apalagi keluarganya pisah. Jaga papa mama jangan sampai pisah. Karena apa ya, selalu ada yang kurang. Kalau orang-orang papa mamanya pisah, selalu ada yang kurang. Itu akan dibawa lama sekali. Ya, caranya begini, kalau mama papa lagi berkelahi, pisahin aja kamarnya 3 hari. Mama tidur di sini, papa tidur di sini. Jangan ketemu dulu, biasa. Orang berkelahi semua, berkelahi. Nah setelah hari ketiga, sudah yakin energi seksnya papa menaik, ada bilang, ingin marah silakan, ingin diam silakan, asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar menunggu sampai hilang marah, ingin daku bermesraan kembali. Adik-adik remaja, suatu hari Anda menikah. Tatkala umur pernikahan 1 sampai dengan 10, Anda akan dibakar oleh rasa cemburu. Bakar, apa, sama aja, pria wanita sama saja. Tapi tolong dicatat, cemburu itu adalah energi yang menjaga pernikahan, energi penjaga, bukan sesuatu yang buruk. Cemburu itu adalah energi yang menjaga pernikahan, bukan setan, bukan juga godaan, itu energi penjaga. Ya, bukan setan. Sehingga izinkan cemburu itu menjaga diri Anda. Ya.